mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Major Jenderal Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulut Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Majlis Convocation 2020 College Pengajian Siswaza Antarabangsa College IGS. Segera dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 9 dan surah Al-Qalam ayat 1 hingga 7 yang akan dibacakan oleh Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri. Awangku Adi Nazri merupakan mahasiswa College IGS dalam jurusan perniagaan. Yang mulia Awangku pernah menjadi Johan Peraduan Membaca Al-Quran Sekolah-Sekolah Menengah dan Maktab-Maktab Senegara 2012. Naib Johan Musabakah Tilawatil Al-Quran Belia Kebangsaan 2013. Johan Musabakah Tilawatil Al-Quran Belia Kebangsaan 2014 dan mewakili negara bagi Musabakah Tilawatil Al-Quran peringkat antarabangsa di Kuwait kali kelima. Mewakili negara ke Majlis Tilawatil Al-Quran Antarabangsa Majlis Agama Islam Melaka bersama Dunia Melayu Islam kali kelima. Johan Musabakah Tilawatil Al-Quran peringkat Belia Kebangsaan Asia Tenggara. Finalis Musabakah Tilawatil Al-Quran peringkat Dewasa Kebangsaan 2016 dan Naib Johan peringkat Belia Kebangsaan 2017. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بسم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Di antara intisari dan pengajaran dari ayat itu tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan surah Ar-Rahman dengan namanya yaitu Ar-Rahim, yang membawa maksud yang Maha Pemurah. Nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada semua makhluknya dan bahwasanya yang membezakan adalah dari segi rahimnya, yakni Maha Pengasih, yaitu khusus kepada mereka yang taat dan beriman kepadanya. Allah juga menekankan tiga nikmat rahmatnya, yaitu pertama, Al-Quran telah diturunkannya kepada para nabi dan anbiya untuk mengajar manusia melalui ilmu yang telah diwahyukan. Al-Quran merupakan mukjizat yang dapat melemahkan dan tidak dapat ditandingi oleh manusia. Sewajarnya, kita hendaklah meluangkan masa bersama Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Kedua, nikmat pencipta manusia dari aspek sifat kejadian yang istimewa berbanding makhluk ciptaannya,
yang lain seperti keupayaan berpikir, boleh berinteraksi dan berkomunikasi. Dan ketiga, penciptaan sumber nikmat besar di dalam semesta seperti matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, dan langit yang dijadikan untuk maslahat manusia di muka bumi. Ringkasnya, tiga nikmat tersebut dikhususkan kepada setiap manusia yang mana perlu dimanfaatkan dan dijaga dengan seimbang dan adil untuk selamat di dunia dan juga di akhirat. Bagi surah Al-Qalam, sumpah, yakni Allah, dengan pena dan perkara yang ditulis menunjukkan kepentingan wahana penulisan, kesan dan kegunaannya dalam arus medan ilmu pengetahuan serta kemajuan negara. Kita perlu berwaspada mengejar kemajuan temadun-temadun agar masalah kefahaman yang meruntuhkan moral akhlak setiap individu dapat dikawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai qudwah hasanah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam untuk menyempurnakan makarimul akhlak, yakni the honorable moral. Penerapan ini nilai akhlak sangat penting untuk ditanai, dan Rasulullah adalah contoh terbaik kerana akhlaknya ialah Al-Quran. Secara kesimpulannya, kita dinasihatkan agar bersifat peka terhadap perkara-perkara berikut. Pertama, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian dengan memperbanyakkan membaca dan memahami dalam merealisasikan konsep Brunei sebagai negara zikir. Kedua, memupuk kesedaran akan kewajipan menuntut ilmu secara fardu ain, yakni ilmu agama, dan fardu kifayah, ilmu selain agama seperti info teknologi, perdagangan dan kesenian, untuk melahirkan generasi yang menuju wawasan 2035. Ketiga, menjaga akhlak melalui penghayatan ilmu Al-Quran, hadis dan konsep 3H, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam, demi mempertahankan ketemadunan di Brunei Darussalam yang kita cintai ini. Akhirnya, insyaAllah, College IGS akan lebih giat dan istiqamah dalam memperkasa pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan meliputi aspek quality, accessible dan affordable, serta bersama dalam menerapkan nilai-nilai akhlak bertujuan membentuk modal insan yang syumul, berjuang demi kebaikan bangsa, agama dan negara, khususnya di kalangan para graduan. Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 9 dan Surah Al-Qalam ayat 1 hingga 7. Seterusnya, majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan Yang Mulia Dr. Haji Azhariani bin Haji Muhammad Jamil, Ketua Pegawai Eksekutif College IGS, selaku pengerusi majlis untuk menyampaikan kata alu-aluan. Majlis dengan hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Major General Besara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Hisan bin Pin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam, selaku tetamu kehormat Convocation College IGS. Yang Mulia Shareholders College IGS, ahli-ahli takbir selaku lembaga pengarah College IGS, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap, ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan kerjaan,
keluarga Pangeran Setiajaya, ibu bapa penjaga graduan, graduan-graduan yang diraikan, hadiran dan hadirat yang dihormati sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat, salam sejahtera dan selamat petang. Dengan segala hormat dan penuh takzim, Peramba Kaula saya mewakili Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi dan Ahli Jawatan Kuasa Kerja Majlis Convocation College Pengajian Siswaza Antarabangsa Brunei Darussalam, sukacita merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kehadiran yang berhormat Datuk selaku tetamu kehormat bagi menyampaikan ucapan dan menyempurnakan penganugerahan ijazah Sarjana Muda Program Kolaborasi dengan Lim Kok Wing University of Creative Technology, diploma-diploma dan sijil-sijil University Malaysia Sabah dan hadiah-hadiah pelajar-pelajar yang memperolehi pencapaian terbaik dan cemerlang pada petang ini. Kehadiran yang berhormat Datuk dalam majlis ini tentu sekali meraihkan, meriahkan lagi majlis Convocation College IGS 2020. Dengan bersandarkan kepada legasi pengasas College IGS, demi untuk membantu generasi muda meneruskan pembelajaran mereka, College IGS telah dan akan terus berusaha mewujudkan program-program di pelbagai peringkat bagi membolehkan pelajar-pelajar untuk meneruskan pengajian dan merealisasikan impian mereka untuk memperolehi kelulusan akademik yang lebih tinggi yang selaras dengan keperluan industri dan negara dengan mengambil kira aspirasi individu. Yang Mulia Datuk, hadiran hadirat yang dihormati sekalian, tema bagi majlis convocation kali ini mengetengahkan kepentingan pemerkasaan belia melalui pendidikan berintegrasi dan berinovasi. Antara lain tujuan tema ini diketengahkan ialah bagi memperingatkan bahawa tanggungjawab guru-guru College IGS bukan semata-mata untuk menyampaikan kemahiran dan pengetahuan kepada belia-belia muda bagi membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan dan menjadi masyarakat yang produktif setelah mereka tamat dalam pengajian mereka nanti. Tetapi para guru juga berperanan untuk mengamalkan perkongsian pengalaman dan pengajaran moral yang disampaikan melalui persahabatan dengan pelajar-pelajar, sumbangan bimbingan, pembinaan disiplin dan pemerhatian membina. Dengan kata lain, College IGS sebagai sebuah institusi pendidikan perlu lebih perhatian dan kritikal mengenai dengan bagaimana aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dan dibentuk sama ada ianya benar-benar pemerkasaan belia, pemerkasaan belia atau cuma menumpukan ke arah pembentukan intelektual. Lebih sering banyak berlaku kalau pengajaran dan pembelajaran itu tidak dipantau, para guru lebih menggunakan kaedah pendidikan yang menjurus kepada perkembangan akal dan fikiran, yang mana ciri-ciri pembelajaran ini melibatkan pelajar-pelajar menjadi penonton dalam kelas dan aliran maklumat yang disampaikan pula melibatkan hanya satu hala dengan memberikan sedikit atau tidak ada ruangan untuk melatih pelajar-pelajar menjadi aktif dalam perbincangan, seminar, kajian kes, menyelesaikan masalah, eksperimen, pemerhatian dan sebagainya. Kita menyadari bahawa pelajar-pelajar atau belia-belia perlu diberikan kuasa atau empowerment supaya mereka dapat menghasilkan pemikiran atau idea
tersendiri bagi membolehkan mereka secara independen menguruskan kehidupan sendiri, menguruskan kehidupan masyarakat mereka sendiri dan seterusnya dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk memastikan bahawa aktiviti-aktiviti pembelajaran dan pengajaran itu benar-benar menuju ke arah pemerkasaan belia dan bukan setakat meningkatkan keupayaan belia untuk mendapatkan ijazah, diploma dan pensijilan yang berdasarkan kepada perkembangan intelektual sahaja. Pemerkasaan belia juga memerlukan peningkatan akses kepada belia-belia dan siswaza ke sumber daya dan mengubah kepercayaan nilai dan sikap mereka melalui pembelajaran integrasi di semua peringkat program pekerjaan. Ketika ini, kita menghadapi keadaan di mana bilangan belia dan siswazah yang tidak mempunyai pekerjaan dan yang mempunyai pekerjaan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat menafaatkan kemahiran dan kebolehan mereka dengan sepenuhnya ataupun dipanggil underemployment semakin meningkat. Melengkapkan kerajuan dengan kemahiran dan pengetahuan, penggunaan kreativiti dan inovasi adalah menjadi sangat penting kerana kompetensi ini membolehkan mereka menghasilkan produk dan proses kerja dalam mencari pendapatan dan mencipta pekerjaan sendiri. Kompetensi ini pula dimiliki oleh belia-belia dan perlu dipromosikan melalui pengajaran kreativiti dan inovasi dalam kurikulum institusi pendidikan kerana kecakapan ini dipercayai boleh memajukan perkembangan kohesi sosial dan pengembangan diri belia. Dipercayai bahawa belia dengan kecakapan kreatif dan inovatif berada dalam posisi yang lebih baik untuk menerima perbezaan budaya, agama dan interpersonal serta bertindak balas terhadap konflik dengan cara yang kreatif tanpa kekerasan. Atas sebab inilah pengurusan Kolej IGS memberikan penekanan ke atas pendidikan berintegrasi dan berinovasi untuk memberikan peluang kepada graduan mengembangkan perniagaan mereka sendiri dan tidak bergantung pada pekerjaan dengan kerjaan. Bagi mendukung pemerkasaan belia melalui pendidikan berintegrasi dan berinovasi, Fakulti Perniagaan Kolej IGS mewujudkan aktiviti Minggu Perniagaan bertujuan untuk menyediakan platform kepada pelajar peringkat diploma dan ijazah untuk membawa idea perniagaan mereka membuahkan hasil. Begitu juga dengan Fakulti Seni dan Kemanusiaan Kolej IGS yang sentiasa bekerjasama dengan industri tempatan untuk menyediakan peluang kepada para pelajar untuk menerapkan pengetahuan dan kemahiran reka bentuk mereka ke projek industri sebenar seperti merancang pembungkusan makanan. Fakulti Media dan Penyiaran juga telah mengambil peranan dengan memberikan tugasan yang benar kepada pelajar-pelajar umpamanya untuk membuat video korporat bagi memenuhi permintaan organisasi. Di samping itu, Fakulti Teknologi Maklumat Kolej IGS juga sentiasa mendorong pelajar-pelajar mereka untuk menyertai pertandingan seperti BIKTA dan APIKTA untuk mempromosi inovasi. Pada keseluruhannya, semua pelajar semester akhir di Kolej IGS diperlukan melibatkan diri dalam aktiviti Vibe Week dengan mempamerkan
kriya-kriya mereka yang tersendiri daripada gulungan tayangan multimedia, produksi dokumentari video, reka bentuk identiti jenama, aplikasi seni etnik dan augmented reality. Yang berhormat Datuk, hadiran hadirat yang dihormati, meninjau mengenai dengan pencapaian yang telah dan sedang diungkayahkan oleh Kolej IGS, beberapa kemajuan telah dicapai selaras dengan pelaksanaan Plan Strategik 2019-2023, yang mana ini termasuklah. Pertama, pembelajaran dalam talian e-classroom sudah pun dilaratkan kepada semua fakulti, yang mana pembelajaran ini lebih dinamik dan berinovatif dan telah diurus secara sistematik dan berterusan. Kedua, untuk meningkatkan kualiti pengurusan dan kepuasan hati pelanggan, pelaksanaan International Organization for Standardization ISO 9001-2015 pada masa ini di dalam proses terakhir, dan proses penguditan pengurusan akan dijalankan dalam sedikit masa lagi. Ketiga, pembaikan ke atas kandungan laman web resmi kerjaan resmi Kolej IGS telah dilaksanakan, yang mana statistik, laporan penyelidikan, profil tenaga-tenaga pengajar, kegiatan pelajar-pelajar telah dimasukkan. Yang keempat, usaha membubuh atau menubuhkan jawatan kuasa penasihat program, Program Advisory Committees, juga telah dapat dilaksanakan, yang mana jawatan kuasa ini telah membawa bidang pendidikan lebih dekat dengan dunia pekerjaan melalui perkongsian pengetahuan amali dan tren pasaran kerja bagi meningkatkan kemahiran di abad ke-21. Kelima, mulai tahun 2021 ini, Kolej IGS telah mewajibkan aktiviti co-curricula sebagai satu modul wajib kepada semua pelajar di semua peringkat pengajian yang mengandungi 5 komponen aktiviti co-curriculum, iaitu sokan, persatuan, kesenian, unit beruniform dan kurikulum tambahan, yang mana dasar ini diharapkan akan dapat mendukung pencapaian dasar belian negara 2016. Dan kelas kursus-kursus pendek telah pun dijalankan bagi kepentingan mereka yang sudah bekerja untuk merapatkan jurang pengetahuan yang terbit dari perubahan teknologi yang cepat. Ini termasuklah program pensijilan Cisco. Yang berhormat Datuk, hadiran hadirat yang dihormati, di majlis convocation pada petang ini, seramai 137 orang graduan akan menerima sijil mereka mengikut jurusan masing-masing yang dibahagikan seperti berikut. 41 orang graduan akan menerima anugerah ijazah sarjana muda dalam jurusan pentadbiran perniagaan dan perakaunan. 16 orang graduan akan menerima anugerah ijazah sarjana muda dalam jurusan teknologi maklumat. 15 orang graduan akan menerima anugerah ijazah sarjana muda dalam jurusan software engineering with multimedia. 39 orang graduan dari peringkat diploma dan 17 orang graduan dari jurusan pensijilan seni lukis dan reka bentuk, dan 9 orang graduan dari jurusan pensijilan multimedia dan penyiaran. Sukacita dimaklumkan bahawa di majlis convocation ini, Kolej IGS masih mengekalkan 4 jenis anugerah pelajar yang akan disampaikan pada graduan-graduan yang menapati kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Anugerah-anugerah ini adalah selaras dengan inspirasi pengasas Kolej IGS untuk memberi sumber inspirasi
dan gelakan kepada para belia tempatan untuk mencapai prestasi yang cemerlang dalam pelbagai aspek pembelajaran, keagamaan dan kegiatan luar akademik. Yang berhormat Datuk, hadirin hadirat dihormati, Kolej IJS mengambil berat tentang perlunya data-data dikumpulkan bagi tujuan untuk menilai keberkesanan program melalui penyelidikan ataupun pengkajian. Dalam perkara ini, alhamdulillah, Kolej IJS sebagaimana yang telah dilaksanakan pada graduan tahun 2018, tracer study juga dilaksanakan kepada graduan-graduan yang telah menerima anugerah ijazah, diploma dan pensijilan pada tahun 2019. Hasil dari tracer study ini pada keseluruhannya, daripada jumlah 136 orang graduan bagi tahun 2019, 36% sudah bekerja, 21% mencari pekerjaan, 31% melanjutkan pelajaran dan 12% maklumat tidak dapat diperolehi. Kajian tracer study ini akan dilanjutkan secara berterusan dan pihak institusi akan mengikuti perkembangan graduan yang akan menerima sijil-sijil mereka di majlis convocation pada petang ini. Dan adalah diharapkan supaya para graduan akan dapat bekerjasama dengan memberikan maklumat yang diperlukan bagi tujuan untuk menilai keberkesanan program, di samping menggunakan data-data tersebut kepada para majikan yang menerima para graduan bekerja. Pihak majikan juga dipohonkan untuk bekerjasama dengan pihak institusi atau pengkaji dengan memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan bagi tujuan perkembangan pembangunan tenaga manusia ke arah menjayakan matlamat wawasan negara 2035. Sumbangan maklumat bagi tujuan pembangunan masyarakat negara ini adalah selari dengan inspirasi Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, seperti mana yang pernah Baginda titahkan, supaya data-data dapat dikumpulkan melalui kajian dan penggunaan hasil analisa data tersebut sebagai asas kepada perancangan masa depan. Yang berhormat Datuk, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pada kesempatan ini peramba kaula saya mewakili shareholders dan ahli-ahli lembaga pengarah beserta barisan tenaga pengajar Kolej IJS menyampaikan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas atas kejayaan para graduan yang akan menerima anugerah mereka masing-masing sebentar lagi. Setiap kejayaan yang dicapai oleh para graduan dalam semua peringkat pengajian dan pembelajaran adalah menjadi sumber kebanggaan kepada Kolej IJS, kepada ibu bapa dan keseluruhan keluarga. Saya penuh berharap agar para graduan akan dapat menefatkan ilmu serta kemahiran yang diperolehi dan akan terus mempertingkatkan diri dengan menimba pengetahuan serta pengalaman dalam bidang pembelajaran dan pekerjaan. Setinggi-tinggi tahniah juga diucapkan kepada semua tenaga pengajar Kolej IJS yang telah mendidik para pelajar Kolej IJS dengan bersungguh-sungguh ke arah kejayaan. Dengan penuh kepercayaan, doa dan sokongan padu dari para ibu bapa kepada Kolej IJS dan anak-anak mereka, Kolej IJS merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Segala niat yang baik dan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, usaha serta harapan dapat dicapai dan diberkati oleh Allah jua. Mewakili ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi dan ahli-ahli jawatan kuasa penganjur Majlis Convocation 2020 Kolej IJS, dengan penuh hormat dan ta'zim, peramba kaula saya mengucapkan berbanyak terima kasih di atas kesudian yang berhormat Datuk hadir ke Majlis Convocation Kolej IJS pada petang ini selaku tetamu kehormat. Peramba kaula saya juga merakamkan ucapan sebanyak-banyak terima kasih di atas keberangkatan dan kehadiran shareholders Kolej IJS, ahli-ahli lembaga pengarah Kolej IJS, setiausaha tetap
timbalan-timbalan setiausaha tetap pegawai-pegawai kanan kerjaan keluarga Pangeran Setiajaya, ibu bapa penjaga grade 1 dan para hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Perambah kaula saya memohon ampun dan maaf jika terdapat tutur kata yang kurang manis yang tidak disengajakan dalam menyampaikan ucapan dan apa jua kekurangan dalam mengadilkan atur acara majlis Convocation 2020 ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih. Seterusnya, majlis mempersilakan sekali lagi Yang Mulia Dr. Haji Azhar Yani bin Haji Muhammad Jamil, pengerusi majlis, dengan penuh hormat dan takzim untuk menjemput dan mempersilakan tetamu kehormat. Yang berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, untuk menyampaikan ucap tama. Majlis dengan penuh hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Mulia Dr. Haji Azhar Yani bin Haji Muhammad Jamil, Ketua Pegawai Eksekutif College IGS selaku pengurusi majlis. Yang Mulia Ahli-ahli Lembaga Pengarah College IGS, Yang Mulia para-para shareholders, Yang Mulia setiausaha tetap dan timbalan setiausaha tetap, Yang Mulia para-para jemputan khas, tenaga akademik College IGS, pegawai-pegawai kerajaan, para ibu bapa dan penjaga, serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, khususnya para-para graduan yang diraikan yang amat dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya jua dapatlah kita sama-sama hadir di majlis yang penuh berkebajikan dan bermakna ini, iaitu majlis Convocation College International Graduate Studies IGS bagi tahun 2020. Dalam kesempatan ini, sukacita perambah saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Haji Azhar Yani bin Haji Muhammad Jamil, Ketua Pegawai Eksekutif College IGS, ahli-ahli lembaga serta sekalian warga College IGS atas penghormatan tinggi yang diberikan kepada perambah saya untuk hadir selaku tetamu kehormat dan seterusnya untuk menyampaikan sijil kepada para graduan yang berjaya menamatkan pengajian. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, terlebih dahulu setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua 137 bakal graduan yang telah berjaya menamatkan kursus-kursus dalam bidang bisnes, IT, design dan multimedia yang akan diraikan hari ini. Pencapaian ini bukanlah satu perkara yang mudah kerana ianya adalah hasil pengorbanan, komitmen serta azam tinggi setiap individu dalam dewan ini untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan marketability masing-masing dalam era teknologi digital yang pesat berubah ini. Kejayaan ini membuktikan kebolehan sebenar para graduan bukan saja dalam bidang akademik, bahkan apa yang lebih penting dari segi keperbadian, disiplin dan kesungguhan tinggi untuk bertapak di dunia sebenar ataupun real world. Oleh itu, setinggi-tinggi tahniah turut dirakamkan kepada sekalian tenaga pengurusan dan pengajar College IGS di atas dedikasi dan usaha berterusan
sehingga menghasilkan para-para graduan yang berwibawa, kompetitif dan dinamik, selaras dengan aspirasi dasar belia negara untuk melahirkan generasi belia yang siap siaga masa depan. Kita amat menghargai tumpuan Kolej IGS dalam bidang-bidang pelajaran yang sangat menepati hala tuju serta keperluan negara, terutamanya dalam konteks revolusi industri 4.0 yang telah dan terus mempengaruhi serta mencorak cara hidup seharian kita. Di sinilah aspirasi negara, iaitu untuk melahirkan lebih ramai belia untuk menjadi individu yang berkualiti tinggi seiringan dengan kehendak masa kini dan masa depan yang tidak statik. Setinggi-tinggi tahniah kepada para-para belia, khususnya kepada para-para graduan yang bakal diraikan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tidak dapat dinafikan negara dan dunia sudah melangkah ke era info teknologi yang berasas kepada daya inovasi dan kreativiti yang pesat berubah, iaitu satu realiti yang serba kompetitif, pantas serta tidak mengenali sempadan. Kepada para-para graduan yang amat dikasihi, ingatlah, inilah alam yang akan dimasuki bermula hari ini. Selaku insan dewasa yang menentukan masa depan sendiri mahupun masyarakat. Oleh demikian, dengan dibekalkan intelek revolusi industri 4.0 yang sangat kritikal kepada pembangunan masa depan bangsa dan negara, sudah tiba giliran para graduan untuk mempraktikkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah dikecapi. Karena itu, coraklah langkah baru dengan keberanian untuk mencabar diri sendiri. Tanailah dorongan yang kuat ataupun strong drive dan fokuskanlah minda kepada fikiran yang jauh, luas dan unggul. Think far, big and out of the norm. Peramba saya amat yakin setiap graduan di sini memang berupaya untuk memenuhi kriteria yang amat diperlukan untuk berjaya dalam era teknologi ini, walaupun berdepan dengan cabaran-cabaran tersendiri. Percayalah kepada kebolehan diri, kerana para graduan telah dan terus membuktikan bahawa diri bis kita memang serba kebolehan dan setaraf seperti belia-belia lain di peringkat global. Peramba saya ingin mengungsikan industri kreatif di peringkat global hasil laporan daripada Ernst & Young and jointly presented by UNESCO and the International Confederations of Authors and Composers Societies ataupun CISAC, yang mana telah merekodkan hasil dapatan sejumlah 2,250 bilion atau 3% daripada GDP dunia, di samping menjana sebanyak 29.5 juta pekerjaan atau 1% daripada penduduk seluruh dunia. Inilah peluang keemasan bagi para graduan untuk mencuburi industri antarabangsa ini. Beranilah dan menebusilah sempadan, kerana memang tidak ada yang mustahil. Dalam masa yang sama, ingatlah, pendidikan bukan saja untuk melahirkan insan yang berpengetahuan, malah apa yang turut penting, ianya turut mencorak insan yang berguna, yang cemerlang, yang cekal serta berkemampuan untuk meneraju bidang yang dipilih di peringkat global, dan pada masa yang sama mengekalkan kesejahteraan masyarakat dan negara secara berterusan. Inilah harapan besar yang ditaruh kepada para graduan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, oleh itu, dalam sama-sama menyediakan platform bagi memastikan para graduan akan mencapai yang terbaik bagi diri mereka maupun negara, peramba saya melihat di sinilah peranan kritikal yang dimainkan oleh pendidikan berterusan atau lifelong learning secara whole of nation untuk menangani secara efektif. Dalam era ekonomi kreatif ini, kolaborasi, perhubungan dan kerjasama antara satu sama lain amatlah mustahak, dengan makna kita tidak boleh bertapak secara bersendirian.
Di samping itu, mengatasi ketidakpastian dalam kelangan graduan dalam era ini amat memerlukan sokongan padu pada memedulia perkongsian pengetahuan dan kolaborasi yang kukuh antara satu sama lain demi untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada di samping menangkis apa jua cabaran. Kerana ini, kita amat mengalu-alukan Kolej IGS maupun institusi pendidikan lain untuk meningkatkan lagi kolaborasi dan kerjasama demi menjamin masa depan belia kita secara berterusan. Sebagai institusi yang memainkan peranan kritikal untuk melahirkan tenaga belia yang sangat diperlukan oleh negara, kita akan sentiasa memberikan sokongan yang penuh demi memastikan mereka akan mencapai cita-cita serta harapan masing-masing demi bangsa, agama dan negara. Dengan matlamat 3E, Enable, Educate and Empower, inilah hala tuju kita yang akan terus direalisasikan melalui pendekatan Hall of Nation demi mencapai wawasan negara 2035 insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sebelum mengakhiri, sekali lagi setinggi-tinggi syabas kepada para graduan. Ingatlah, para graduan hendaklah merasa bangga kerana hari ini menandakan satu milestone yang signifikan dalam perjalanan hidup masing-masing. Manfaatkanlah segala peluang yang ada untuk menimba ilmu dan mengasah bakat dengan sebaik mungkin supaya menjadi insan yang terus berjaya dan kompetitif. Pada masa yang sama, kukuhkanlah silaturahim yang telah dijalin dan ingatlah para graduan dan warga kolej akan kekal sebagai satu keluarga yang besar. Dalam kesempatan ini juga, tidak lupa diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah atas sumbangan istimewa pihak pengurusan dan tenaga pengajar Kolej IGS yang telah mencurahkan ilmu serta berjuang untuk mendidik anak bangsa kita menjadi insan yang berilmu, seimbang serta sentiasa berpegang teguh kepada falsafah negara Melayu Islam Beraja. Sekalung penghargaan dan ribuan terima kasih. Akhirnya kepada para ibu bapa dan penjaga, terima kasih di atas pengorbanan, doa dan sokongan yang amat tinggi nilainya sehingga menjadikan anak-anak abis kita sebagai insan yang lebih baik. Doronglah dan dokonglah mereka secara berterusan sehingga menjadi insan yang lebih cemerlang dan berguna kepada masyarakat dan negara. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberkati abis kita, para graduan dan sekalian warga kolej serta dikurniakan balasan yang setimpal dengan usaha dan pengorbanan abis kita. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Sekian, bertaufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berhormat Datuk. Sekarang, mari sama-sama kita menyaksikan video korporat Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa, Kolej IGS, dan menikmati persembahan choir dari mahasiswa dan mahasiswi Kolej IGS. Salam. In June 2002, KIGS founded. In 2004, KIGS started operations to be ready for Wawasan 2035. More than 3,000 graduates since 2007. In collaborations with Lim Kok Wing University, University Malaysia Sabah, and University Technology Brunei. MOU Agreement. Faculty of Information Technology, Foundation in Information Technology. Bachelor of Science, Honours in Software Engineering with Multimedia. Bachelor of Science, Honours in Information Technology. Bachelor of Science, Honours in Technopreneurship, focusing in hardware and software development. Virtual Reality. Faculty of Business, Foundation in Business. Brebes UTV Foundation Program in Business. Bachelor of Business, Honours in Accounting. Bachelor in Business Administration, Honours, Focusing, Event Organizing, Finance and Account, Business Development, Marketing Plan, Leadership and Entrepreneurship.
Faculty of Multimedia and Broadcasting, Certificate in Electronic Media Production, Diploma in Interactive and Multimedia Design, Diploma in Animation and Multimedia Design, Diploma in Advertising, Multimedia and Broadcasting, Bachelor of Communications, Honors in Digital Media, Focusing Animation, Video Production, News Gathering and Photography, Faculty of Arts and Humanities, Certificate in Arts and Design, Diploma in Graphic Design Technology, Foundation in Design, Bachelor of Design, Honors in Professional Design, Visual Communications, Focus in Character Design, Life Drawing, Digital Imaging, Product Design, Creative Entrepreneurship, Faculty of General Studies. KRGS Learning Management System support to empower student learning. KRGS Alumni Association. Virtual Reality and Augmented Reality Exhibition. Event and Activity Khatam Al-Quran Ceremony. Artwork Donation. Wall Painting Charity for Able. Blood Donation Activity. Global Campus. ISO Training. National and Sports Activities. Traditional Activities. National and International Achievement. Second place in live wire competitions. First place in tertiary project category of the BICTA. First runner-up Cipta. Runner-up and second runner-up BICTA. First runner-up University Cup. Youth activists bestowed with medal. Champion Maktab Duli Pilihan Muda Al-Muhtadi Bila Futsal Tournament. Second place in BCMA Investment Challenge. Represent the ASEAN stage at DCIMB 3D Conquest. Second place on 12th Business Award. Second and fourth place awards Young Content Maker by AITI. Five winners and judge selection winners for Karya Kami competition by Brunei Events. The winner of logo design competition for Brunei Darussalam's 37th National Day. Center of Achievement and Rewarding Experience. Develop young generations to be ready for the future. Together with us, College International Graduate Studies, Brunei Darussalam. Menimba ilmu
Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sekarang tibalah masanya bagi Majlis Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda, Diploma dan Sijil-sijil Kemahiran kepada para graduan. Majlis mempersilakan Yang Mulia Awang Haji Nur Hasnul bin Haji Muhammad Hamdani, Ketua Akademik College Pengajian Siswaza Antarabangsa College IGS, untuk mengambil tempat bagi mengumumkan nama-nama para graduan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan pengerusi majlis untuk menjemput Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, bagi menyempurnakan penganugerahan ijazah sarjana muda, diploma dan sijil-sijil kemahiran kepada para graduan. Majlis dengan hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan pembekala saya bagi menyebut nama-nama penerima anugerah pada petang ini. Bermula dengan Bachelor of Information Technology, Nur Mahfuza binti Haji Abdul Manan. Nur Fajrina binti Haji Ibrahim. Muhammad Abdul Musawir bin Haji Masri. Muhammad Arif Ainuddin bin Matasan. Isma Ifa Afiqah binti Abdul Zaini. Awangku Muhammad Khairuddin bin Pangeran Omar Ali. Dayang Rashidah binti Awang Musani. Dayangku Hayatul Azrina binti Pangeran Haji Muhammad Rahimin. Muhammad Khairul Ikhwan bin Abdul Ladin. Muhammad Fauzan bin Syahri. Hajah Siti Wazirah binti Haji Yusuf. Siti Nur Zawana binti Rohizal. Muhammad Lufti bin Haji Matusin. Khairul Aznal bin Khairul Nurul Arshad. Dayangku Fikriah Wasiqah binti Pangeran Haji Zainuddin. Abdul Walid bin Misli. Seterusnya Bachelor of Science Honours in Software Engineering with Multimedia. Kita mulakan dengan Dayang Fasihah
alias Nur Asyuara binti Ahmad Saufi. Muhammad Abdul Muiz bin Haji Rosmali. Nur Aqilah binti Haji Abdul Rahman. Nur Hajidah binti Rafahi. Nur Afifah Amalina binti Abdul Halim. Muhammad Nazirul Amir bin Haji Khalidi. Ahmad Nafi bin Bakir. Muhammad Kashfi bin Kasim. Dayangku Siti Syahirah binti Pangeran Idris. Sri Nurul Syahirah binti Haji Faisal. Muhammad Syauqi bin Suhaili. Maksum bin Haji Isa. Qahar Mudzakkar alias Awang Khamarul Ridwan bin Awang Haji Muhammad Johari. Umi Salamah binti Haji Uthman. Seterusnya, Bachelor of Business Administration Honours. Mulakan dengan Fatin Naqibah binti Haji Amira Saqila binti Haji Sazali. Nur Qila Suhana alias Nazura binti Haji Abdul Ghafur. Nurul Amal Izzati binti Hazman. Nurul Lafiqah binti Awang Tuah. Siti Khadijah binti Haji Muhammad. Dayangku Nurul Mardiana binti Pangeran Sabtu. Nur Ihsan binti Muhammad Syamri. Suzali bin Haji Abdul Rahman. Dayangku Nur Maslina Raihana Zahra alias Dayangku Afiqah binti Pangeran Ibrahim. Muhammad Khairil Syahlan bin Roslan.
Nur Muhammad Fazlullah bin Haji Naruddin. Nur Syafiqah binti Haji Rafi. Siti Nur Fazira binti Roslan. Awangku Haji Muhammad Aiman bin Pangeran Haji Muhammad. Ampuan Nur Haziqah Hashimah binti Ampuan Uthman. Awangku Muhammad Zamri bin Pangeran Muhammad Sayyid. Dayangku Nur Haini binti Pangeran Haji Salim. Edi Aswadi bin Wasli. Haji Ehsani bin Haji Ismail. Ifah Zil Izazi binti Muhammad. Nurul Azian Suhailah binti Suhaili. Razali bin Ibrahim. Sayyidatul Nabilah binti Sabli. Dan Awang Azmi bin Haji Julaihi. Seterusnya, penerima anugerah Bachelor Business Honours in Accounting dimulakan dengan Muhammad Ihsan Syairaz bin Haji Syahrin. Nur Syahidahitul Azimah alias Nur Syahidatul Azimah binti Muhammad Zapri. Dayangku Siti Amal Umiyah binti Pangeran Ibnu. Haji Muhammad Akmal bin Haji Muhammad. Nur Aqidah binti Abdullah alias Anna Chong. Nur Muhammad Azizilullah bin Haji Naruddin. Nur Hanani Haziqah binti Haji Aziz alias Haji Abdul Aziz. Nurul Nazira binti Haji Bolhan. Syakirah binti Haji Ibrahim. Rais Fiza binti Radimas.
Ulfi Idraki bin Muhammad, dan Abdul Karim Haji Muhammad. Penerima seterusnya dalam program Diploma Advertising Multimedia and Broadcasting dibulakan dengan Hajah Siti Khadijah binti Haji Ibrahim. Muhammad Faiz bin Mazlan, Nurul Laida Hayati binti Mudin, Nurul Iza Ajira binti Haji Seruji, Siti Nora Delina binti Tunggal, Siti Nur Hidayati Syamila binti Awang Abdul Jaafar, Abdul Rahman bin Roslan, Fatin Nabilah binti Muhammad Badi, Nur Sajidah binti Abu Bakar, Nurul Hamizah binti Muhammad Irman, seterusnya Diploma in Animations and Multimedia Design dimulakan dengan Awangku Muhammad Syafiq Iqbal bin Pengiran Muhammad Tomo. Melvina Lee Chow Wei, Dayangku Hayatul Nur Zahirah binti Pengiran Haji Muhammad Rahimin, Hamdani bin Nining Mulyani, Muhammad Abdul Wa'i bin Johan, dan Siti Kamaliah binti Haji Ibrahim. Seterusnya penerima dalam program Diploma in Graphic Design Technology dimulakan dengan Haji Muhammad Zulhilmi bin Haji Muhammad Zaini, Muhammad Suud Fikri bin Haji Iskandar, Muhammad Syahmi Aiman bin Yusuf, Abdul Wafi bin Sabri, Nur Izzah Azimah binti Ahmad, Nur Bila Izzah binti Haji Kasim, Nur Nazihah binti Nurdin, Said Muhammad Afiq bin Haji Sayyid Jafardin, Muhammad Haziq Hidayatullah
bin Azman. Nur Hazira binti Abu Bakar. Nur Majida binti Haji Maidin. Nazira Hazira binti Samsida. Muhammad Fadli bin Haji Bahrain. Muhammad Muzakir bin Abdullah. Dan Jamilin Ilyana binti Jalini. Seterusnya, penerima anugerah Certificate in Electronic Media Productions dimulakan dengan Amir Rusyaidi bin Haji Roslan. Muhammad Zakwan bin Juhairi. Nur Izzatul Najwa binti Abdullah. Hajah Maraya Rabi'atul Adawiyah alias Rina alias Mu'izzah Rabi'atul Adawiyah Haji Mat Nur. Muhammad Fuadi Safwan bin Sufyan. Muhammad Sudais Fakrullah bin Haji Abdul Hadi. Nur Izzati Nazwatul Qurain binti Haji Hairman. Nurul Hazirah binti Muhammad Airman. Yeo Po Kyung. Seterusnya, program Certificate in Arts and Design mulakan dengan Celesti Silverstreet Tan. Nur Zahira alias Amirah binti Zainal Abidin. Duratul Zarifah Aziyati binti Awang Haji Raduan. Erni Syazwani binti Muhammad Kamarul Nisa. Juwairiyah binti Haji Jofari. Muhammad Hadi Farhan bin Ramli. Muhammad Danish Naim bin Muhammad Syamsuddin. Muhammad Haslihuddin bin Hussein. Muhammad Zawawi bin Haji Zulkifli.
Muhammad Zulkifli bin Hamdan, Muhammad Azam bin Muhammad Amir, Nur Fatihah Faiza binti Haji Ali, Nur Rayuni binti Murni, Nur Izzati alias Nur Fatin binti Halim, Nur Rifah Sao Aida binti Haji Abdullah Sumali, Nur Fatina Wardia binti Rosli, dan Siti Aqilah binti Haji Muhammad Bai Zuri. Demikian tadi nama-nama penerima anugerah mengikut program yang telah pun dijalankan semenjak pengajian mereka. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan di atas penyempurnaan penganugerahan ijazah sarjana muda, diploma dan sijil-sijil kemahiran kepada para graduan. Baik, seterusnya, bagi penganugerahan Faculty Best Award mengikut peringkat program First Class Award, Anugerah Tan Sri Datuk Sri Paduka Lim Kok Wing dan Anugerah PSA Excellent Award, izinkan prambakaul saya untuk memberikan kriteria yang perlu ada pada para pelajar yang menerima anugerah tersebut. Bagi anugerah Faculty Best Student Award, pertama, cemerlang dalam akademik, mempunyai CGPA tertinggi di kalangan pelajar yang lain. Rekod kehadiran atau kedatangan mencapai 90% ke atas, aktif dan committed dalam kelas dan mempunyai attitude atau sikap yang positif dalam segala hal, aktif dalam community service dan rekomendasi daripada pihak pensyarah dan juga ketua fakulti. Bagi First Class Award, di antara kriteria yang perlu ada per pelajar ialah mempunyai CGPA 3.75 ke atas, mempunyai kedatangan atau kehadiran 80% ke atas, aktif dalam kelas, sering menyumbangkan buah fikiran yang baik dalam segala hal sepanjang pengajian, menghormati pandangan orang lain terutama terhadap para pelajar dalam berdiskusi di kalangan kumpulan, tidak sama sekali gagal dalam semua mata pelajaran sepanjang pengajian dan direkomendasi oleh pihak fakulti dan juga faculty member. Manakala anugerah Tan Sri Datuk Sri Paduka Lim Kok Wing Excellent Awards, di antara kriteria yang perlu ada pelajar itu ialah mempunyai perkembangan akademik yang dan kurikulum yang seimbang dan seiring dan terbaik, menjadi role model dalam keseluruhan, mempunyai pencapaian akademik yang tinggi, CGPA 3.75 ke atas, rekod kedatangan 85% ke atas, aktif dalam kelas, sering memberikan kontribusi atau sumbangan dan buah fikiran yang baik dalam segala hal sepanjang pengajian, menghormati pandangan orang lain terutama terhadap para pelajar dalam berdiskusi di kalangan kumpulan mereka, tidak sama sekali gagal dalam semua subjek mata pelajaran, memberikan sumbangan terhadap pihak college seperti mengendalikan projek, events, mengikuti atau partisipasi dalam event negara. Manakala anugerah PSJ Excellence Award, di antara kriterianya ialah pelajar yang mempunyai rekod kedatangan yang baik sepanjang tempoh pengajian, mempunyai pencapaian akademik yang sangat baik sepanjang pengajian, aktif di dalam kelas dan mempunyai kualiti sikap sebagai seorang pemimpin yang baik,
memberikan khidmat serta kontribusi pada pihak college, organisasi dan juga negara. Dan perlu diingat, anugerah ini adalah satu anugerah yang tertinggi daripada anugerah-anugerah yang lain. Majlis mempersilakan pengerusi majlis untuk menjemput sekali lagi tetamu kehormat majlis yang berhormat Datuk untuk menyampaikan anugerah Faculty Best Student Award mengikut peringkat program First Class Award, Anugerah Tan Sri Datuk Sri Paduka Lim Kok Wing Excellence Award dan Anugerah Pangeran Setia Jaya Excellence Award. Majlis mempersilakan. Baik, kita mulakan dengan penerima anugerah Faculty Best Student Award mengikut peringkat program. Perlu diingat, dan penerima anugerah ini akan menerima sijil penghargaan, medal dan wang tunai sebanyak RM100 dari program Bachelor of Science Honours in Software Engineering with Multimedia kepada Fasihah alias Nur Ashura binti Ahmad Sofi dengan CGPA 3.39 dengan kedatangan rekod kehadiran 95%. Seterusnya, bagi program Bachelor of Science Honours in Information Technology kepada Abdul Walid bin Misli dengan CGPA 3.8 kedatangan atau kehadiran 90%. Baik, seterusnya, program Bachelor of Business Administration Honours kepada Nurul Afiqah binti Awang Tua dengan CGPA 3.46 dengan peratus kedatangan 85%. Bagi program Bachelor of Business Honours in Accounting kepada Nur Hanani Haziqa binti Haji Aziz alias Haji Abdul Aziz dengan CGPA 3.63 dengan kedatangan keseluruhannya 85%. Beralih kepada program diploma. Kita mulakan dengan Diploma in Animation and Multimedia Design kepada Dayangku Ayatul Nur Zahira binti Pangeran Haji Muhammad Rahimin dengan CGPA 3.60 dengan peratus kedatangannya 100%. Seterusnya, bagi program Diploma in Graphic Design jatuh kepada Nur Iza Azimah binti Ahmad dengan peratus 3.73 rekod 100%. Seterusnya, Diploma in Advertising, Multimedia and Broadcasting kepada Siti Nur Adelina binti Tunggal dengan CGPA 3.34 dengan peratus kedatangannya 100%. Baik, kita beralih pada program Certificate in Electronic Media Production kepada Yo Pokyong dengan CGPA 3.69 dengan kedatangan peratus 100%.
Seterusnya, Certificate in Arts and Design kepada Muhammad Zawawi bin Haji Zulkifli dengan CGPA 3.79 dengan peratus 95%. Baik, seterusnya, bagi penerima First Class Award akan menerima sijil penghargaan, medal dan wang tunai sebanyak RM200. Penerima Anugerah Tan Sri Datuk Seri Paduka Dr. Lim Kok Wing Excellent Award akan menerima surat tawaran untuk mengikuti pengajian selanjutnya ke peringkat ijazah sarjana, yakni Master. Dan penerima Anugerah Pangeran Setia Jaya Excellence Award akan menerima sijil penghargaan, medal dan wang tunai sebanyak RM1,000. Izinkan peramba kala saya bagi memberikan sedikit biodata. Penerima ketiga-tiga anugerah ini merupakan mahasiswa secara sembilan dari April 2017 hingga Mac 2020. Beliau merupakan seorang guru di sekolah rendah kerajaan dan ditugaskan sebagai pelatih di Akademi Guru Brunei Darussalam, Kementerian Pendidikan, dan bertanggungjawab dalam mengendalikan bengkel untuk guru-guru dalam bidang Technology Enhanced Learning Environment. Kini, beliau bekerja di pusat yang baru ditubuhkan yang dikenali sebagai Pusat Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan. Beliau juga bergiat aktif dalam melibatkan diri dan menyokong inisiatif college seperti menghadiri acara Hari Terbuka College IGS. Pada tahun 2019, pihak college telah mencalonkan beliau sebagai wakil pelajar untuk menyertai program pertukaran pelajar dan belia Jepun Asia Timur, yakni Genesis. Beliau telah berjaya dalam temuduka yang telah dijalankan oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan, dan seterusnya terpilih sebagai salah seorang daripada 22 pelajar mewakili delegasi Brunei untuk mengikuti lawatan sambil belajar di negara Jepun. Beliau juga dilantik sebagai ketua belia bagi mengetuai rombongan program tersebut. Penerimanya ialah dari program Bachelor of Science Honours in Information Technology. Tahniah Abdul Walid bin Misli dengan CGPA 3.80, attendance-nya atau mewakili kehadiran 90%. Sekali lagi diucapkan tahniah pada beliau kerana memenangi atau menerima anugerah ketiga-tiga anugerah yang disebutkan sebentar tadi. Demikian untuk disampaikan dan kembali kepada jurucara untuk majlis seterusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sempurnanya penyampaian penganugerahan kepada para mahasiswa dan siswi. Majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berhormat
Major Jenderal Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam di atas penyempurnaan anugerah-anugerah tersebut. Majlis menjemput dan mempersilakan Pengerusi Majlis Convocation College IGS 2020 Yang Mulia Dr. Haji Azhariani bin Haji Muhammad Jamil bagi menyampaikan cenderahati kepada tetamu kehormat majlis yang berhormat Major Jenderal Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Majlis mempersilakan. Bagi memohon keberkatan majlis kita yang penuh bermakna ini, majlis dengan hormat mempersilakan Ustaz Nurdin bin Ajmain, pensyarah pengajian Islam, Fakulti Pengajian Am, College IGS bagi penyempurnaan bacaan doa selamat. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad zil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim wa ala ashabihil azam. Allahumma inna nas'aluka bi annakal hamdu la ilaha illa anta Al-Hannul Mannan Badi'us Samawati Wal-Ar Zul Jalali Wal-Ikram Ya Hayyu Ya Qayyum Allahumma alif Baina Qulubina Ala Al-Khair Wa Aslih Zata Bainina Wahdina Subulas Salami Wa Najjina Minal Zulumati Ilan Nur Wajannibana Al-Fawahisha Ma Zahara Minha Wa Ma Batan اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa arzaqina wa ara'ina fi majlisina haza Majlis Convocation College IGS Brunei tahun 2020 Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا اللهم إنا نسألك خير هذا المجلس وبركته أوله وخير ما بعده ونعوذ بك من شره وآفاته أوله وآخره وما بعده اللهم إنا نعوذ بك من شروره بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اللطف بنا في تيسير كل عسير فإن تسير كل عسير عليك يسير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة
antal haza bi'aini inayatika al-rabbaniyah wa tahfaza bi'khifzi waqayatika al-samadaniyah ke bawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa'd-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma ihfazhu fi nafsihi wa ahlih wa auladihi wa ahfadihi wa qarabatihi wa ra'iyatihi ajma'in. Allahumma adimhu mutamatti'an bitulil baqa mutawwijan bitijanis sihhati wal hana. اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل مملكته نجار بروني دار السلام معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, maka dengan ini sempurnalah Majlis Convocation 2020 College Pengajian Siswaza Antarabangsa College IGS. Majlis seterusnya mempersilakan pengerusi majlis untuk menjemput yang berhormat Datuk untuk ke ruang jamuan, dan seterusnya nanti majlis bergambar ramai bersama para ahli jawatan kuasa serta para graduan di ruang pentas yang telah disediakan. Maka dengan ini peramba saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.